Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan yang kami banggakan, pandemi COVID-19 telah melanda hampir seluruh bagian dunia, termasuk kita Indonesia. Mari kita bersama-sama berkomitmen menjaga kesehatan demi kebaikan bersama. Untuk itu, Balai Diklat Keagamaan Palembang telah merancang program pelatihan dengan menggunakan media online, dan ini kami sebut dengan SIMPAJA, Sistem Informasi Pelatihan Jarak Jauh. Pelatihan jarak jauh dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, selama didukung oleh koneksi jaringan internet yang memadai. Dalam pelaksanaan pelatihan jarak jauh ini, semua peserta akan terlayani dengan baik oleh panitia dan media iswara yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Dalam melaksanakan program pelatihan, BDK Palembang memegang prinsip berintegritas, akuntabel, religius, dan inovatif. Kami sebut dengan BARI. Tentunya dengan sistem yang telah kami siapkan, kami berharap saran ataupun masukan dari semua peserta demi pelayanan pelatihan yang prima dari Balai Diklat Keagamaan Palembang. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Selamat mengikuti pelatihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.